بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة في الله عزني الله تعالى وإياكم جميعاً para pemirsa salam TV yang berbahagia الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla Dalam acara kesayangan kita ya, acara kajian kitab Syarah Al-Aqidah al, al wasatiyah yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasiatan fillah pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa e, Tidak boleh taktil ya, diantara hal yang harus dihindari Dalam menetapkan asma dan sifat, selain dia tahrif yaitu mengubah atau menyimpangkan makna dan lapasnya. dan juga adalah e, mentaktil yaitu mengingkari ini nggak dibenarkan ya dibenarkan di, tidak dibenarkan di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah jadi al akidah ahlus sunnah wal jamaah itu e, apa namanya terbebas ya terbebas dari tahrib dan taktil dan tamsil dan takif nah, itu empat ini nggak boleh nah pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa makna taktil itu kan maknanya tahliyah. Artinya mensunyikan, mengosongkan. Atau al-matrukah, yaitu ditinggalkan. Ya, Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj yang ayat yang ke-45. Wabi'rim wabi mu'attalah dan sumur. Ya. Sumur yang ditinggalkan atau sumur yang dikosongkan begitu. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Uh, ada irisan ya Ada irisan antara uh, Apa namanya ini Tahrib dan ta'atil itu Biasanya Biasanya Ya Orang yang uh, Apa namanya ini Orang yang mu'atil Ya Dia Dia sudah mentahrib dulu sebenarnya ah Gitu Maka dia mengingkari Dia mengingkari gitu kan Maka kita katakan bahwa uh, Orang yang mentahrib Dari satu sisi Bisa jadi dia juga mentahrib Dari sisi yang lain sebagai contoh dalam firman Allah SWT yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-64 ya. Bal Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ini kan maknanya yang sebenarnya kan. Makna tangan. Kita tahu maknanya tapi kita tahu tidak tahu bagaimana dengan tangan Allah. Kita yakini bahwa Allah memiliki dua tangan. Tapi bagaimana dengan bentuknya apanya Allah alam kita tidak tahu. Ah begitu kan. Nah Kalaulah ada orang yang mengatakan makna daripada eh, apa namanya nih tangan ini adalah bal tahu bahkan kedua kekuatan Allah maka dia sedang mentahrif mentahrif dalil mengubah lafaz dan maknanya kan ya diubahnya lafaznya jadi ya yadahu maknanya bukan 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 eh, tangan tapi kekuatan nah itu ya dia dari satu sisi dia sudah Apa namanya ini Dari satu sisi dia Muharrif Kenapa maknanya disimpangkannya Makna tangan bukan tangan Tapi kekuatan Oke okay. Nah <tuh> Dari satu sisi juga dia muatil Kenapa dia muatil Mengingkari Karena mengingkari makna yang sahih Makna yang sahih yang dimaksud ayat-ayat yang, yang mulia ini Adalah tangan Tapi makna, dimaknai dengan kekuatan Dari satu sisi dia ya, muharrif Dari sisi lain juga dia muatil pada pertemuan yang lalu juga kita sampaikan termasuk rombongan muatil adalah mereka-mereka yang mentafwid. Menyerahkan semuanya kepada Allah terkait dengan makna dan kaifiyahnya. Ini enggak benar. Yang benar itu yang kita serahkan kepada Allah adalah kaifiyah. Bagaimananya itu yang kita serahkan kepada Allah. Adapun maknanya kita tahu. Tahu enggak kita mana tangannya? Tahu makna tangan. Tapi bagaimana dengan tangan Allah? Ah, ini yang kita tafwid, ini yang kita serahkan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu sudah benar. Tapi kalau ada orang yang dua-duanya di, diserahkan kepada Allah, makna dan e, juga kaifiahnya ini tidak benar. Ini termasuk rombongan mu'atil. Kenapa dia mu'atil? Karena dia mengingkari makna yang sebenarnya. Apa makna sebenarnya? Tangan ya tangan. Ya, tapi dia ingkari kan? Dia nggak mau itu. Dia semuanya serahkan. nggak tahu katanya. Ya kan? Ketidaktahuan ini kan seolah mengingkari bahwa itu sebenarnya makna tangan tapi dia ingkari sendiri. Dia nggak mau katanya diserahkan semuanya kepada Allah. Ini tidak benar. Ini termasuk rombongannya Kau mau artilin. ta'ala wa iyyakum jamian. Kita lanjutkan. Ini apa namanya ini? mukaddimah terkait dengan pembahasan kita ataupun murajaah kita lah ya. Terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ini saya katakan ini supaya kita melakukan pemanasan ya, pemantik ya, pemantik untuk apa namanya kajian kita hari ini. Kita pantik dengan Uh, memurajaahi ataupun mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ikhwati billah taala wa iyyakum jami'an. Ahlu sunnati wal jama'ati yatabarrauna min at-tariqataini. Ahlu sunnah wal jama'ah itu berlepas diri dari dua jalan itu atau dua cara itu. At-tariqah al-ula ال yang pertama adalah Hiya lati tahrifu lafzi bita'atili maknahu al-haqiqi al-muradi ila makna ghairi muradin. Wa tariqaha thaniyah hiya tariqatu ahli tafwid. Ahlu sunnah wal jamaah itu berlepas diri daripada dua jalan ini. Atau riqah al atau jalan yang pertama atau cara yang pertama adalah yang dia itu mengubah lapas. Ya, mengubah lapasnya ya merubah lafaznya bi makna wa dengan mengingkari makna yang makna yang sebenarnya al muradi yang dikehendaki ya ila makna muradin kepada makna yang tidak dikehendaki ini alusna wal jamaah itu berlepas diri dari cara seperti ini yaitu cara ya yang mereka itu merubah lafaznya dan sekaligus juga mengingkari makna yang sebenarnya ini alusna tidak seperti ini alusna berlepas diri dari seperti ini dan juga Ahlus Sunnah berlepas diri dari cara yang kedua yaitu apa cara ahli tafwid yang mereka fahum la yu fawidun al makna kama yaquluhul mufawwidah bal yaquluna nahnu naqul bal yadahu ayadahu al haqiqatan mabsutatan wa huma ghairul quwwati wan ni'mah ya jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri daripada cara-cara muharrif dan muatil dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berlepas diri dari jalannya ahli tafwid Ahli taufik itu kita katakan tadi itu. Menyerahkan semuanya, makna dan kaitiahnya kepada Allah. Maka bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya? Fahum. Maka mereka ahlu sunnah wal jamaah. La yufawidun al makna kama Mereka ahlu sunnah tidak menyerahkan maknanya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh ahlul mufawidah. Bal Bahkan ahlu sunnah mengatakan. Nahnu nakulu. Kami mengatakan. Bal yadahu ay. Biadahu hakikotani bahkan kedua tangannya, artinya kedua tangan Allah yang secara hakikat ma'busultatan itu terbentang wahuma ghairul wa nikmah itu bukan kekuatan dan juga bukan nikmat. Jadi dua kekuatan itu maksudnya bukan kekuatan dan bukan nikmat ma'busultatan ini artinya yang terbentang keduanya artinya bukan kuah dan bukan juga nikmat yang terbentang yang terbentang ah, terbuka gitu. Jadi kita katakan apa? makna yang sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan yang layak yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah mungkin ada mengatakan Pak itu namanya kita ini menyamakan Allah dengan makhluk tidak apa yang kita samakan tidak kita hanya menetapkan ya bagi Allah SWT itu dua tangan tapi bagaimananya tangannya Allah alam kita tidak tahu karena ini sebenarnya akidah wal sunnah wal jamaah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum Ya. Makanya orang kadang-kadang gak tahan berhadapan dengan ayat-ayat asma dan sifat nggak tahan mereka ini Kecuali orang-orang dimudahkan oleh Allah untuk memahami dan untuk bertahan di hadapan ayat-ayat Dan nas-nas lah kita katakan dari asma dan sifat Mereka nggak akan sanggup mengatakan bahwa Allah punya dua tangan Allah punya mata lagi Allah punya kaki dalam satu riwayat Dalam hadis Nabi SAW ya. Bahkan Allah SWT kita katakan punya sak betis orang nggak akan tahan dengan uh, apa namanya ini berhadapan dengan seperti ini. Semuanya akan ditahrif, semuanya akan diubah itu. Ya, Makanya ini tidak benar. Ini bukan cara-cara akidah harus sunnah wal jamaah. Ya, sudah pemahaman para sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Jadi yang benar harus sunnah wal jamaah mengakui bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan hakikat hakikat secara hakikat bukan tangan dimaknai dengan uh, kekuatan ya atau yang lain-lain tidak ya bukan kekuatan dan juga bukan nikmat tapi memang tangan terbentang keduanya ah demikian ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an sekali lagi saya sampaikan bahwa uh, kita menetapkan makna ya makna tangan itu sendiri makna yang sebenarnya tapi kaifiahnya bagaimananya itu yang kita tidak tahu wallahu taala alam itu yang kita serahkan kepada Allah Fa'aqidatu ahli sunnati wal jama'ati bari'atun minat tahrifi wa minat ta'atil. Maka akidah ahli wal jama'ah itu lepas daripada tahrif dan ta'atil. Jadi akidah ahli sunnah wal jama'ah itu tidak tahrif dan sekaligus juga, sekaligus juga tidak ta'atil. Wa bihada na'arifu dolala au kadhiba manqala. Ya. Oleh karena itu kita ketahui kesesatan. Au kadhiba manqala. Atau kedustaan orang-orang yang mereka mengatakan. Ya, wabi hada dengan ini na'rifu kita mengetahui dolala kesesatan. Atau atau kedustaan orang-orang yang mengatakan inna tariqata salaf hiya tafwid. Sesungguhnya cara salaf itu adalah tafwid menyerahkan. Haula'i jahlin salaf. Mereka itu kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, mereka itu sesat jika mereka mengatakan hal itu ya karena kejahilan mereka dengan cara-cara salaf atau jalan salaf ya wa an amdin dan mereka dusta jika mereka mengatakan hal itu dengan sengaja au naqulu atau mereka ini dusta ya dari dua sisi kata Syekh ala lugatul hijaz bahasa hijaz katanya orang-orang hijaz mengatakan uh, kadibu ya mereka berdusta dari dua jalan, katanya. Nanti selengkapnya akan kita bahas lagi. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di salam tipis, sahabat keluarga Muslim. ta'ala wa, ta wa jami'an. Jadi kata asyik tadi, dengan kita menjelaskan bahwa Ahlus sunnah wal jama'ah berlepas diri daripada tahrib dan taktil maka dengan ini kita bisa ketahui kesesatan ya dan kedustaan orang-orang yang mengatakan bahwa tarikutus salaf atau jalan salaf itu tafwid. Ada yang mengatakan, oh jalan salaf itu sesungguhnya adalah tafwid. Kata Asyikh, mereka itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya haula'i mereka itu sudah sesat qalu jahlin jika mereka mengatakan hal itu dengan kejahilan mereka jahil mereka dengan bi tariqati salaf dari jalan salaf kalau mereka kenapa mereka mengatakan bahwa jalan salaf itu tafwid? itu karena mereka sesat ya karena mereka sesat dan tidak tahu ya mereka itu sesat ya kalau mereka mengatakan hal itu dengan kejahilan kalau mereka mengatakan bahwa jalan salaf itu adalah tafwid itu mereka sesat kenapa karena mereka bodoh jahil dengan jalannya salaf jalan salaf bukan tafwid sebagaimana kita sampaikan tadi ya wa dan mereka berdusta dalika an amdin jika mereka mengatakan hal itu dengan kesengajaan mereka sengaja sebenarnya mengatakan itu padahal E, apa namanya mereka e, tahu salaf itu tidak tafwid, tapi mereka mengatakan sengaja itu namanya dusta. Jadi kalau kalau mereka tidak tahu tentang bagaimana jalan salaf, lalu mereka mengatakan jalan salaf itu adalah tafwid, mereka sesat. Tapi kalau mereka tidak mengatakannya sengaja, ya mereka dusta. Karena bukan begitu jalannya salaf. atau kita katakan alal hijaz kata asyik, mereka ini berdusta. Ala wajah ini dari dua sisi, berdasarkan bahasa Hijaz. saja Bahasa Hijaz artinya orang-orang uh, Jazirah, ya, Jazirah Arab, mengatakan bahwa uh, Hijaz ini kan di Arab sana, ya, bahwa mereka mengatakan ini kadibu, mereka berdusta dari dua sisi, ya, bahasa mereka seperti itu. al kadiba, indal Hijazin, bima'nal khotok, karena dusta menurut orang-orang Hijaz itu maknanya adalah kesalahan. Bagaimana itu kita lihat ala kulli halin ber, 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 apa namanya ini ala kulli hal ya biar bagaimanapun begitu kira-kira ala kulli halin biar bagaimanapun la syakka anna alladziina yaqulun tidak diragukan bahwa orang-orang yang mengatakan inna madhab ahli sunnati huwa tafwid sesungguhnya madhab ahli sunnah itu adalah tafwid penyerahan anahum akhtau mereka adalah orang-orang yang salah jadi mereka-mereka yang mengatakan bahwa madhab ahli sunnah adalah madhab mereka adalah tafwid terkait dengan asma dan sifat ini adalah salah. Kenapa? Lianna madhabah ahli sunnati huwa isbatul makna wa tafwidul Karena memang ahli sunnah itu madhab mereka yang sebenarnya adalah isbatul makna. Menetapkan makna. Tapi tafwidul kaifiyah menyerahkan caranya. Makna tangan tahu gak kita? Tahu. Tangan hakiki bagi Allah SWT kita tahu makna tangan. Tapi kaifiyahnya Tangan apakah sama sama seperti tangan makhluk kita ini? Tidak. Kita ini makhluk, tangan kita ada iya. Ini makna tangan iya, tapi bagaimana ada bagaimananya dengan tangan Allah ini yang kita tidak tahu. Nah, ini sebenarnya ada mazhab apa namanya ini salab, bukan tafwid sebagaimana ahlu mufawidah yang mengatakan makna juga enggak diketahui, kaifiahnya juga enggak. Ini enggak benar. Karena kita makna tahu, Secara makna kita tahu biah yang tidak kita ketahui. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Wal-yu'lam, dan agar diketahui kata Syekh. Annal qawla bitafwid. Kama qala Syekhul Salim Temiyah. Min syari aqwali ahli bidai wal ilhad. Ya. Bahwa agar diketahui bahwa perkataan dengan tafwid. Ya. Kama qala Syekhul Salim Temiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Salim Temiyah. Min syari aqwali ahli bidai wal ilhad. Itu adalah seburuk-buruk perkataan ahli bidah, orang-orang pelaku bidah, wal ilhad dan orang-orang para penyimpang. Ah itu dia. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa apa namanya ini uh, tuduhan ya kita katakan tuduhan, tuduhan kepada manhaj salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa manhaj mereka ataupun metode mereka ahli sunnah wal jamaah salaf itu adalah tafwil ini tidak benar. Ini termasuk seburuk-buruk perkataan mereka dan juga termasuk seburuk-buruk perkataan mereka ahlu bidah dan para penyimpang. Ini dia seburuk-buruk mereka yang tuduhkan kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang mereka katakan bahwa ya salaf itu caranya adalah ataupun manhajnya adalah tafwid. Ini tidak benar. Kita tafwidnya dari sisi mana? Dari sisi kaipiyah kok. Karena kita tidak tahu. nggak pernah kita melihat. Jadi ini wajar gitu kan? Dari sisi mana paham gak kita? Ya paham. Namanya bahasa Arab. Orang Arab paham. Yang ngerti bahasa Arab ngerti gitu kan? Masalahnya kita tidak tahu bagaimananya terhadap Allah azza wajalla. Karena ngusahakan dengan Allah makhluk dengan makhluk saja kan beda gitu kan? Mata gitu kan? Mata kita dengan mata makhluk-makhluk Allah yang lain kan beda? Beda. Tapi masalahnya kan orang kadang-kadang apa ya? Orang kadang-kadang karena sudah kebencian ya dengan manhaj salaf ya dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah ya mereka menuduh yang bukan-bukan ya ah demikian ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an ini perkataan ini bisa dilihat nanti daru ta'arud al aqli wal naql dalam kitab beliau bernama daru ta'arud daru artinya adalah menolak pertentangan antara akal dan nakal ini kitab beliau bagus sekali ya dari Utaarudil Akli wa naqli. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ainda mayasmaul insanu at-tafwid. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan melanjutkan penjelasannya. Ainda mayasmaul insanu at-tafwid ketika manusia mendengarkan yang namanya tafwid, kata-kata tafwid dia dengar. Yaqul ia mengatakan hadza jayyid. Ya. Ini bagus. Aslamu min haula wa haula. Aku selamat dari mereka dan mereka. La aku salaf. Aku tidak mengatakan dengan madhab salaf. Wala aku ahli takwil. Aku juga tidak mengatakan ya dengan madhabnya ahli takwil. Asluku sabilan wasatan. Aku berjalan ayah asluku. Aku memilih satu jalan yang tengah. Asluku sabilan. Aku berjalan jalan yang tengah wa aslamu min hada kullihi dan aku selamat dari semuanya. Wa akul Allahu alam aku mengatakan Allah yang lebih mengetahui. Walau nadri ma dan kita mengatakan tidak kita ketahui apa maknanya sifat tersebut. Lakin ya kulu syekhul islam hada min syari akwalil apa namanya ini Hada min syari akwali ahli bidah wal ilhad. Jadi kita kata kata Asy Muhammad Ibn al Uthaymin, kalau ada orang yang kita dengar ya yasmaul ada seseorang atau seorang manusia yang mendengar kata-kata tafwid tafwid itu kan menyerahkan ya kata dia ini adalah jahit bagus ketika diserahkan makna dan ketiahnya kepada Allah terkait dengan asma dan sifat dia mengatakan ini adalah pilihan yang bagus jadi man, man, apa namanya manhaj alternatif gitu atau madhab alternatif ya dalam memahami asma dan sifat mungkin kira-kira begitu ya mereka katakan bahwa ketika seseorang manusia mendengarkan kata-kata tafwid, ya dia mengatakan, hada jayid, ini bagus. Aslamu min haula wa haula, aku selamat ya dari mereka dan mereka. Maksudnya apa? La aku la aku salaf, aku tidak mengatakan dengan madhab salaf, aku tidak mengatakan pula dengan madhab ahlu ta'wil. Jadi aku tidak pilih. Kalau madhab salaf kan dia menetapkan makna, tapi kayak yang diserahkan kepada Allah. Kalau madhab ahlul ta'wil diubah maknanya, makna sifat itu, makna uh, asma atau sifat itu maknanya tidak demikian, ya dirubahnya. Jadi kata ahlu tafwid kami dua-duanya tidak kami ambil. Tidak kami mengambil dengan madhab salaf, tidak pula madhab ahlul ta'wil. Ya aslu kusabi dan yaitu aku apa namanya berjalan jalan tengah. Ya poros tengah gitu kira-kira ya. Wa aslamu min kuli dan aku selamat dari semuanya. Ya. Wa aku, aku katakan Allah alam. Jadi sudah berhadapan dengan ayat-ayat dan nas, nas asmak dan sifat, dia mengatakan Allah alam, Allah alam, Allah alam, gitu kan? dan kita tidak diketahui juga apa maknanya. Ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam, seburuk-buruk perkataan ahli bid'ah dan ilhad seburuk-buruk perkataan uh, para pelaku bid'ah dan para penyimpang sifat asmak dan sifat. Jadi intinya bahwa yang benar ini, ini namanya mufawwiz. Mufawidoh itu adalah orang-orang yang menyerahkan makna dan kepiahnya kepada Allah. Ini sudah nggak benar. Yang benar adalah kita yang kita tafwid, yang kita serahkan itu hanya adalah kaitiyah, cara. Kalau maknanya kita ketahui. Tapi bagaimana dengan tangan Allah? Kita tidak tahu. Kita tetapkan dong makna tangan sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz kalau kita tetapkan seperti itu kita apa namanya ini menyamakan Allah dengan makhluk dong tidak ya yeah, tidak kita tidak sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Betul makhluk punya tangan. Tapi apakah sama tangan makhluk dengan tangan Allah? Tidak seakan sama. Nah demikian ya. Jadi jadi kalau ada, ada yang mengatakan memilih tafwid dia. Tidak memilih manhaj salaf dan tidak pula memilih tahwil. Ini juga keliru. Kenapa keliru? Ini termasuk. Sebagaimana sudah saya kita pada pertemuan yang lalu. Sungguhnya adalah dia termasuk muatil juga. Apa yang dimuatilkan? Dia mengingkari maknanya kan dari satu sisi kan dia keliru yaitu apa mengingkari maknanya adapun dia menyerahkan kaifiahnya kepada Allah sudah benar tapi masalahnya dia keliru dari sisi maknanya ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an wa rahimahullah dan telah benarlah rahimahullah yaitu Syekhul Islam kata Syekh Muhammad Shalih Al-Thaimin idza ta'amaltahu apabila engkau memikirkannya dengan baik wajad tahu takdiban lil Qur'an Engkau mendapati perkataan mereka tadi yang mengatakan tidak memilih apa namanya ini ahlul takwil tidak pula memilih salaf ataupun eh, apa namanya ini kemudahan salaf ini kata beliau adalah mendustai Al Quran dan juga menganggap Rasulullah SAW tidak tahu terhadap perkara ini wa lil dan membela eh, dan apa namanya ini E, turut serta ya membela daripada filsafat. Nanti selengkapnya, ini kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di salam TV sahabat keluarga Muslim. ta'ala wa jami'an. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam di temiah Bahwa mereka-mereka yang mengatakan diri mereka ahlu, ahlu tafwid. Atau, atau mufawidah ya. Sehingga mereka selamat katanya dari manhaj salaf. Dan juga tidak terkena dengan manhaj ta'wil. Ahlu ta'wil ini keliru. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dengan baik-baik. Ini ...sesungguhnya melanggar dari satu, tiga sisi. ya Pertama, mendustakan Al-Quran. Yang kedua adalah... E, ...menganggap Rasulullah SAW tidak tahu. Yang ketiga, ini pembelaan terhadap... ...apa namanya ini... ...atau berafiliasi terhadap... E, ...kaum filsafat. Nah, kita lihat bagaimana itu. Pertama kata... Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Nusaymin rahimahullah... lil-Quran. Itu mendustai Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa... ...saya tidak tahu apa maknanya saya serahkan semuanya kepada Allah. Ini nggak benar. Ini mendustai Al-Quran. Lianna yaqul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa nazzalna kitaba Wa nazzalna kitaba Dan kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad. Al-kitab yaitu Al-Quran. Tibiyanan Untuk penjelasan terhadap segala sesuatu. <tip> ya. Jadi kata Allah Azza wa kan Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Qur'an ini kami turunkan kepada engkau untuk tibian. untuk menjelaskan terhadap segala sesuatu perkara. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-89. Wa fi kalimatin la Dan adakah bayan terhadap kalimat-kalimat yang tidak diketahui apa maknanya? Wahya min aktsari ma fil Qur'an dan kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang terkait dengan asma' dan sifat itu termasuk hal yang banyak dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mengatakan kami serahkan maknanya dan caranya kepada Allah. Ini kan mufawidoh kan itu. Ini sesungguhnya perkataan seperti ini mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri mengatakan. Al-Quran kami turun kepada engkau Muhammad. Tibiyana li untuk ya. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Jadi kata Asyik, wa ayu kalimatin la makna. Ma dan apa yang mau diambil penjelasan pada kalimat-kalimat yang tidak diketahui apa maknanya. Kalau menurut mereka ahli mufawwid kan begitu. Semua terkait dengan ayat dan sifat, ayat-ayat asma dan sifat, itu mereka tidak tahu maknanya gitu. Jadi berapa puluh ayat yang akan di, 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 tidak diketahui maknanya? Apa makna dari firman Allah wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli itu? Itu enggak terbukti dong. Karena ternyata banyak ayat yang tidak diketahui apa maknanya. Ini menurut itu kan begitu. Menurut itu kan nggak tahu dia apa maknanya. Padahal ayat-ayat yang terkait dengan asma dan sifat itu banyak sekali dalam Al-Quran. Wahyamin itu fil Quran itu banyak sekali dalam ayat Al Quran. Apakah semua ayat yang terkait dengan asma dan sifat itu dikatakan tidak tahu maknanya? Ya tidak tahu artinya, tidak tahu ininya. Jadi mana dong katanya Al Quran menjelaskan segala sesuatu? Akan nah, begitu. Jadi apa namanya ini? Ini kontradiksi kan dengan Al-Quran. ah gitu. Wa aktharu ma waroda fil Quran asma Allah wa sifati. Dan yang terbanyak yang datang dalam Al-Quran adalah nama-nama Allah dan sifatnya. Iza kuna la ma'naha. Hal ya kuna Al-Quran utibiana Kalau lah seandainya kita tidak mengetahui apa maknanya terhadap ayat yang terkait dengan asma dan sifat. Hal ya kuna quran utibiana Apakah Al-Quran itu menjadi penjelasan terhadap segala sesuatu? Ainal bayan. Di mana penjelasan? Apa yang mau dijelaskan orang beberapa mananya aja itu nggak diketahui. Begitu kan menurut Mufawidah. Maka ini bertentangan. Bertentangan dengan ayat Al-Quran sendiri. Karena ayat Al-Quran mengatakan. Li untuk menjelaskan segala sesuatu. Termasuk dengan ayat-ayat dan asma dan sifat. Jadi kalau orang kalau mereka mengatakan tidak diketahui maknanya ini bertentangan dengan Al Qur'an Al Karim bertentangan. Ah demikian ya. Jadi ini kita ingin membantah sebenarnya ya orang-orang yang mengatakan kami ini mufawidah agar kami selamat dari manhaj e, dari apa mazhab salaf dan mazhab ahlu ta'wil karena mazhab salaf itu menetapkan makna dan menyerahkan kaifiahnya kepada Allah sementara ahlu ta'wil kan mereka merubah merubah semuanya kan mereka merubah makna lapas dan maknanya terkadang lapas terkadang maknanya terkadang maknanya saja mereka merubah intinya merubah jadi kalau ahlu ta'al tafwid mereka mengatakan, "Kami tidak mengambil dua-duanya." Ah, gitu. Maka, perkataan seperti ini kita katakan dibantah dari satu, dari beberapa sisi. Sisi yang pertama kita jelaskan bahwa itu apa namanya ini? menyelisihi, nah ya, mendustakan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan semuanya sudah dijelaskan, termasuk ayat-ayat asma dan sifat, kan gitu. Nah, kalau lah ini dikatakan, ini ditolak, nggak diketahui maknanya, maka di mana dong letak penjelasan Al-Quran itu sendiri? Karena Al-Quran meninggalkan beberapa penjelasan terkait dengan ayat asma dan dan sifat. Ah demikian. Inna haula iya kulun. Sesungguhnya mereka mengatakan Inna Rasulah layadri an maanil Quran. Bima ya taalak bil asma wa sifat. Ahli mufawwidoh mengatakan Rasulullah itu tidak mengetahui makna Al-Quran yang terkait dengan asma dan sifat. Nah, itu mereka katakan. Wa idakanar Rasulullah alaihi salatu salam layadri pagairuhumi babi aula. Kalaulah Rasulullah s.a.w. tidak ketahui. Maka yang lainnya pun lebih tidak mengetahui lagi kan. Yang Rasul saja orang yang dekat dengan Allah, Rasul yang menyampaikan wahyu Allah. Dia aja tahu. Apalagi yang lain. <gifat> kan gitu. Tapi kan ini mustahil. Ya. bumi min dhalika yaqulun. Dan yang lebih mengherankan dari itu. Mereka katakan. Ar-Rasul ya takalam Ar-Rasul s.a.w. ya bil kalam. Di mereka yang lebih mengherankan dari itu semuanya adalah mereka mengatakan. Ar-Rasuluh sallallahu alaihi kalam Sungguhnya Rasulullah sallallahu itu berbicara dengan pembicaraan sifatilah tentang sifat-sifat Allah. terima maknahu. Rasulullah tidak mengerti apa maknanya. Allahu Akbar. Yaqul Rasul mengatakan. Rabbunallahu ladhi fissama. Rabb kita yang ada di langit. Ya. Rabb kita yang ada di langit ini terdapat dalam apa namanya ini bisa dilihat nanti di halaman berikutnya ya akan ada nanti penjelasan di depan begitu ya Rabbunallazi sama rabb kita rabb kita Allah yang ada di langit wa idza suila an hadza apabila ditanyakan tentang ini ya kan nabi mengatakan rabbun rabbunallahu ladzi kata mereka ya Rasulullah sendiri enggak tahu itu apa maknanya kan itu Rasulullah sallallahu mengatakan rabbunallahu ladzi bisama rabb kita yang ada di langit Ya, wa wa jika suil an kalau ditanyakan tentang ini qal la adri rasul akan mengatakan tidak tahu <laughs> itu itu kata ahlul umpawidah ya wa kadzalika fi qaulihi dan begitu juga dalam apa namanya ini dalam perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis beliau yanzilu rabbuna ila sama'id dunya rabb kita turun ke langit dunia wa iza suila ma makna yanzilu rabbuna apa makna apabila ditanyakan kepada beliau apabila ditanyakan kepada beliau apa makna yanzilu rabbuna tunrob kita la adri saya tidak tahu wa ala hada pakis maka di atas ini pakis maka eh, apa namanya ini kiaskanlah ini kata mereka ahlu ya Ahl ini kata mereka jadi pertama tadi kita katakan kan kalaulah orang-orang mufwailoh ini mengatakan mereka menyerahkan makna dan kaifiahnya kepada Allah ini keliru ya keliru Kenapa? Karena dari satu sisi, pertama mendustakan Al-Quran, pada Al-Quran itu menjelaskan segalanya, termasuk ayat ayat semak dan sifat. Yang kedua adalah menganggap Rasul itu tidak tahu. Seperti perkataan mereka tadi. Jadi Rasul itu hanya mengatakan sesuatu yang nggak tahu dia maknanya. Seperti Rabbunallahu ladhi fissama. Rabb kita Allah yang ada di langit. Kemudian Rabbuna yang zilu ilisama dunia. Rabb kita turun ke langit dunia. Kalau ditanya Rasulullah katanya nggak tahu. Wahal hunaka qadhun a'adham min hadal qadhi. Apakah ada di sana celaan yang lebih besar daripada celaan ini. Bir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata Syekh. Apakah ada satu celaan, apakah ada di sana satu ada celaan yang lebih besar daripada celaan ini terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bal hadza min akbaril qadhi. Bahkan ini termasuk sebesar-besarnya celaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indillah liyubayyana Rasul itu dari sisi Allah, artinya beliau diutus oleh Allah. Min indillah dari sisi Allah. Liubayyina linnas agar beliau menjelaskan kepada manusia. Wahuwa la makna ayat disipati wa hadisiha. Sementara Nabi tidak mengetahui apa makna ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. bil kalam wa la Sementara Rasulullah berbicara semuanya itu tapi dia tidak tahu maknanya semuanya. Ini kan mustahil gitu. Mustahil kita aja membicarakan ya saya kan bicara ini sekarang saya tahu apa yang saya bicarakan gitu bagaimana pula dengan Rasulullah yang beliau adalah orang yang paling alim manusia yang paling alim terhadap Allah SWT dan Rasul uh, dan manusia kan manusia yang paling alim kan Rasulullah saw ah begitu di sini itu mengatakan Rasulullah tidak tahu ini celaan yang sangat besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bicara ayat, ya ayat-ayat sifat, hadis-hadis juga banyak. Kalau ditanya Rasul nggak tahu, ini celaan. Nggak kepada Rasulullah, kepada manusia biasa saja kita katakan begitu, ya bahwa seorang itu bicara nggak ngerti dia apa yang dibicarakannya. Ini kan nggak benar gitu. Orang yang waris saja kita katakan seperti itu orang akan marah gitu. Apalagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wassallam. Fahadzaani wajhaani takdibul Qur'an wa tajhilur Rasul. Ini adalah dua di dua sisi yaitu apa? Takdibul Qur'an mendustakan Al-Qur'an sebagaimana saya sampaikan tadi, wa tajhilur Rasul dan juga menganggap Rasul tidak mengetahui perkara ini dan ini sangat apa namanya ini? sangat tidak benar ya. Sangat tidak benar dan ini tentu celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azanillaahu taala wa iyyakum jami'an, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada Uh, pekan yang akan datang ya waktu kita sudah berakhir mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk bisa ketemu kembali dan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik hadza wasallallahu wasallama wa barakallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi subhanaka allah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh